Baca doa alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum real foodnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum real food. Alhamdulillah. Real food papi mana? Promosi guys, liput up guys. Promosi kuat. Salah satu yang bikin kita kuat puasa adalah real food up. Itu promosi banget guys. Kandung sarang burung walet dan kurma. Kurma. Hari ini kita bukanya pakai ayam goreng serundeng. Ayo tebak, ini ayam apa bukan? Ayam. Bukan. Apa? Ati ambak. Ayam. Ini ada paha. Ayo tebak, ini menunya ayam. Apa? Ini bebek. Ayam. Hah? Bebek. Ayam serundeng. Bebek ya? Ayam. Ah, bebek. Pokoknya ayam. Enak deh. Ini cobain dulu. Bebek ini. Bukan, ayo ayam makan dulu. Kak, ini buktinya ada paha. Emang bebek gak ada pahanya. Sapi juga ada pahanya, kambing juga ada pahanya. Abang ambil. Mau langsung makan? Sholat dulu. Sholat maghrib dulu, abis minum minum langsung sholat maghrib deh. Langsung wudhu deh, gak apa-apa. Abis itu makannya enak. Yuk, kita sholat maghrib dulu ya. Makannya santai. Yuk, sholat maghrib dulu yuk. Mangapi. Kamu duduk dulu sana, sholat. Kamu kan mama. Iya. Buka dulu guys, ngerasain dulu nikmatnya guys. Buah dulu guys, biar gak gendut guys. Udah turun nih guys, udah 71. Berarti aku turun berapa ya kalau dari 78? Turun 7. Udah turun 7 kilo nih guys ya. Dari 78 kilo sekarang udah 71 kilo. Tadi mah gendut banget. Gede banget badannya tadi mah. Sekarang mendingan. Enggak terlalu gede kayak kemarin kan? Ya kan? Mukanya? Enggak kayak yang dulu sih kurusnya. Masih gemuk mukanya. Nih, aku mama ada bisa pinjam dokter. Mukanya masih gemuk kak. Target 60 kilo. Kekurusan juga tinggal tekorak jalan. Pulang semua. Enggak, waktu itu kan terakhir waktu itu kurus berapa sih kan 54 kilo ya. Itu kekurusan 60 lah. Ya 65 deh ya. Iya. 65 guys, sama papi boleh. Kalau dulu sana. Itu makan ayam. Iya. Udah. Itu abang mana nasinya? Ya, abang katanya mau paha. Nih. Mami nanti mau pisah konten aja ya. Dia mau ini. Setelah apa? Ambil satu. Nah, ambil. Mau yang mana? Ambil. Emang bumbunya. Tar dulu. Ntar makan gituin. Mau serundeng itu namanya. Udah makan dulu. Serundeng dikit juga asin. Enak. Itu dada semua kok, maksudnya daging semua. Kecil tapi daging. Cuma ada satu tadi pahanya dia. Enak banget. Saya makan. Upin dan Ipin. Upin dan Ipin, Kak, ambilin dikit. Oh, dia mau serundengnya, Kak. Dah, makan dulu dah. Kan di ayamnya juga banyak nempel tuh, apalagi Ade tuh. Serundengnya banyak banget tuh Ade. Abisan suka. Ya udah makan. Ini makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina azabanna. Amin.
makan. Ambil timunnya tuh sayur. Sambel, sambel. Guys. Kan. Ih, bang kulit deh. Enak. Ini enak banget ini. Ayam jadi-jadian. Enak kak? Mantap guys. Sekarang kita coba. Sekarang kita cobain. Mantap. Luar biasa. Sekarang kita eksklusif untuk kakak makan ayam jadi-jadian. Enak. Gimana kak? Enak. Enak banget ini. Dagingnya? Dagingnya bersih juga. Kulitnya rasanya enak ya. Gimana? Rasanya gimana rasanya? Asin. Asin. Tapi enak. Enak kan? Ada beda nggak sama ayam-ayam sebelumnya? Bagaimana? Ah, ya sama ayam-ayam yang udah pernah kamu makan ada beda nggak dagingnya? Enggak sih. Enggak. Berarti enak dong. Ya udah. Selamat menikmati bebek serundeng. Ini bebek. Ayam. Bebek. Udah makan enak kan? Udah makan. Itu bebek. Abang kan enggak boleh bebek. Enggak boleh. Abang yang enggak boleh alergi udang. Makan udah ini enak. Dah titik. Mantap. Mantap kan? Enak kan? Bebeknya enak kan? Adek, kamu jangan serakah, Dek. Di piring kamu masih ada. Sampai jatuh. Mantap, guys. Luar biasa. Luar biasa. Ini Ferguso, Ferguso and Nandoso. Gua diaso, soso, enak aso. Makan lah kak, orang enak juga. Gak boleh lah, harus doyan. Makan. Mantep banget. Punya kakak paling enak itu kulitnya iya. Tadi, gurih bener kayaknya. Enak banget. Apalagi punya adek. Mami tuh sih. Mami tuh mami mau tuh. Ya, ya nyot nyot nyot. Nyot nyot. Lihat kulitnya. Hah? Mantep banget ini. Enak ini kulitnya. Enak kulitnya. Ya kan? Enak kan? Lebih enak bebek apa ayam? Ayam. Enak ya, ini dong. Bebek ya. Ferguso, Nandoso. Mana ini? Ayam. Ya padahal kan tetap ada ayam, tapi enak. Ayam. Tapi tetap enak ayam. Tapi bosan ayam dulu kita. Kali-kali kita bebek. Terus kali-kali burung unta. Ada sekali-kali sudah terbang. Udah terbang mah udah poni. Enak kan? Asinnya? Saya tahu kalian suka asin. Baik kakak. Mantep kali ini. Mantep ya? Wah. Enak ya bang? Pahanya gede kan bang? Montok, panjang. Itu kayak angsa. Angsa. Ayo masak. Pantesan pahanya segede gini. Kamu pantat ngomongnya. Jadi kalian sekarang udah suka bebek dong semua. Ada suka. Suka ya. Pinter. Pinter. Dikasih makanan enak. Bebek sama ayam tuh mahalan bebek, say. Ya, mami kan kau. Ya. Bebek tuh mahalan bebek daripada ayam. Gitu. Udah makan, enak. Tapi bebek packing paling mahal. Lagi bebek packing. Di restoran Duck tuh, Duck apa? Ducking, Ducking apa gitu ya. The Ducking kalau enggak salah yang di kota. Sajan. Waduh. Bisa aja makan. Iya. Enak kan? Memang dia agak keras sekali tapi gurih. Mantap ya bang. Mantap guys. Serundengnya juga asin. Boleh nambah gak sih? Boleh, nasinya nabisin dulu tapi ya. Doyan kan? Berarti doyan bebek gak? Doyan. Kalah ayam. Ini gak boleh nambah, boleh lah. Enak. Itu pahanya gede itu bang. Kulit ya? Hari ini makan mau dong buat mami ya. Abis ini abis makan bebek ntar suaranya langsung berubah jadi kuek kakak jalannya jadi kayak bebek nonggeng gitu. Ayo dulu kan.
pintar makanya nih. Ini lebih pintar nih, sampai dua ngambilnya nih. Dua guys. Wah, sambil dikeruk sama dia. Sambil mahal pak. Nikmati lagi buka guys. Hah? Bodoh amat. Bodoh amat. Sambilnya juga enak sih. Sambilnya mantap. Tapi lebih enak lagi sambil ulekan mami. Yang sambil catatan itu ya. Kalau pakai itu lebih mantap ya. Jadi mobil sambil setan, aduh pasangnya macet banget. Mami gak pernah keluar ya, maksudnya gak pernah keluar rumah gitu ngelihat pasar macet gitu, pusing banget langsung. Udah kebiasaan ya, beli, udah kebiasaan apa-apa beli online kan, pakai GoFood kan. Tadi di jalanan tau gak, aduh udah mau maghrib, beli apa ya. Mami ngelihat orang banyak banget, pusing tau gak. Ya mau pada buka puasa. Iya, kan Mami udah biasa apa-apa di rumah belinya online. Sekalinya keluar nyari makanan gitu, puyeng ngeliat orang udah banyak kayak gitu. Besok abang sama adek libur sekolah, tapi pesantren kita di rumah. Ada besok Mami kasih tau soalnya ya. Libur sekolah. Libur sekolah tapi pesantren kita di rumah pakai baju muslim. Abang, adek, kakak masuk. Kakak ujian. Masuk. Nggak apa nih kak? Udah masuk ya di jadwalnya jam 7 berangkat. Kasihan. Udah ada nomor-nomor ya. Si Tiana libur dong. Kakak kan abis ini SMA. Kok SMA? Iya dia SMA kali. SMA, SMK ya kak kamu. Abis ini udah gede ya. Anak mami. Pesan mami dulu baru SMK dia. Terus sekarang anak gue udah SMK. Jangan kebanyakan halu. Mami pakai seragam SMK juga masih pantas. Masa? Gak tau ngetet. Makan apakah orang daging? Enak. Hari ini saya makannya cepat. Oh pinter, karena asin. Bumbunya sih enak ininya. Alah pura-pura lah sebenarnya mah doyan. Ini punya Mami. Itu punya Kata Mami. Kata sih mau ngambil bumbu. Itu serundeng. Iya orang mau makan kak. Oh ngambil serundeng guys, serundeng. Ini bebek boleh nambah satu lagi nih. Oh, boleh lah pak, buat yang puasanya pol sampai maghrib. Aduh. Boleh. Menambah mantep satu lagi? Mantep banget guys. Nambah nasi dia gila guys, buset dah. Pakai baca doa. Wah, kan syukuri, sih itu? Wah doa tuh, astagfirullahaladzim. Tapi papi ambil lagi satu lagi. Sisain Mami buat Mami mau ngonten itu pokoknya. Semua sisa 4 Mami. Jangan ini Mami mau yang ini. Yang mana? Nah, ini Mami mau. Entar kan Abang mau nambah juga. Ya udah aku ambil yang ini. Sama. Hah? Itu masih ada juga. Ini habis. Ya nah, udah ambil nasi kalau mau nambah. Ya cukup lah tuh Kak. Ih, masa Mami. Udah. Nah. Pakai nasi, nambah bumbu. Nasi. Oh, bumbu. Abang mau nambah bebek apa enggak? Nih, sama Papi nih. Iya tuh, Papi udah 3. Biar.